Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Kali ini kita mau berbagi pengalaman nih buat teman-teman yang di pelosok mungkin susah mencari filter oli Kia Carens yang untuk Kia. Itu kita bisa pakai filter oli punya salah satunya punya Mitsubishi ya. Nih, punya Mitsubishi. Dia lebih besar tapi ukuran ininya sama. Panjangnya sama. Tuh. Panjangnya sama. Cuma si lingkarannya aja besarnya lebih besar. Ukurannya lebih besar, panjangnya sama. Tuh. Itu dia guys, sama. Karena kalau di pelosok biasanya susah mencari filter untuk Kia karena Kia di pelosok itu sangat jarang. Ini dia guys tuh. Filter oli Mitsubishi dapat digunakan untuk T1200SS, T1200, L300G dan lain-lain. Beli aja buat SS yang pendek. Nah, jadi SS itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi belinya yang pendek yang ini. Oke, lanjut aja kita mau pasang dulu ya. Ini malam-malam guys. Tuh, sosoknya. Oke, jangan lupa subscribe guys. Oke guys, mari kita pasang. Sebelum kita pasang, buka dulu, kasih oli dulu. Oh ini udah licin, tapi tetap kita kasih oli aja. Nah kita pakai ini guys, olinya guys. Daihatsu sintetik 10W40 APSN ya. Oke, kita pasang. Karena sempit ya, kita mau eksekusi dulu, nanti kita video setelah terpasang. Itu dia guys, sudah terpasang guys. Sudah terpasang rapi. Ini nggak pakai kunci guys, cuma pakai tangan. Tapi sekuat tenaga guys. Alah habis baterainya guys. Nah itu dia guys, udah terpasang. Itu pakai Mitsubishi ya, sekali lagi ya, Mitsubishi T120SS yang pendek. Nah, pas, mantap. Jangan lupa di subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.